Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang menjadi tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan izin bus wisata tanpa mas Sumedang dan kini tersangka sudah ditetapkan pihak Kejari dan akan dikembangkan dengan pemeriksaan lanjutan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang menjadi tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan izin bus wisata Tampomas Sumedang. Pihak Kejari menerangkan bahwa DS telah memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan izin dengan cara mengomersilkan bus pariwisata Tampomas. Sebagaimana diketahui dalam kasus ini, bus Tampomas yang berstatus pinjam pakai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat izin penggunaannya telah disalahgunakan oleh tersangka yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 680 juta rupiah. Tersangka melakukan perbuatan tersebut sejak Januari 2020 hingga Maret 2023 dan memiliki keuntungan tidak sah alias dipergunakan oleh pribadi. Kronologis perbuatan tersangka yaitu mengomersilkan atau menyewakan bus wisata Tampomas tanpa izin kepada masyarakat yang akan menggunakan bus tersebut dengan membuka tarif Rp1.200.000 pada hari biasa dan Rp1.400.000 pada akhir pekan. Namun hasil pembayaran sewa tersebut tidak pernah disetorkan pada kas negara. Bahwa hasil dari sewa tersebut tidak pernah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sumedang. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 28 ayat 9 PP nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara ke daerah yang menyebutkan hasil sewa barang milik negara ke daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan kepada kas umum negara atau daerah. Bahwa untuk penguasaan dan pemampatan dua unit bus wisata yang bersumber minyak pakai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPC Uganda, Kabupaten Semedang, bertentangan, ini sudah bertentangan dengan perjanjian Pinjam pakai antara pemprov Jawa Barat dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Bahwa terhadap pengelolaan permamputan dua bus wisata ini uh, dinikmati hasil dinikmati sendiri oleh uh, tersangka DS selaku ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang dan merugikan keuangan daerah Kabupaten Sumedang. Yenita menambahkan saat ini ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kejari. Pasal untuk menjerat tersangka yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diki Guntara, Bandung TV.